Faslun fi taharatil ahdasi Ini sebuah fasal tentang taharo hadas Bersuci daripada hadas-hadas Hadas itu wa iyal udu'u dia adalah udu' Wal guslu dia mandi wa tayamum dan tayamum Wa itaqadda al istinjau dan mendalui akan dia oleh istinjau Wanahnu dan kami nuri dua nuri duha akan mendatangkan kaifia tahak tata cara istinja bi ada biha dengan adab-adabnya wasunania dan sunah-sunahnya mubtadiina al kadan memulai bi kodoil ajati dengan kodo ajat kenapa lian nau sababul udui karena dia itu sebab udu ya. orang kalau kodo ajat ya wajib udu ada bukodol ajat, ada kodo ajat yang bagi seyogianya, ay ayab uda orang yang kodo ajat itu menjauhkan diri anin nazari, anin nazari anin nazri nazirina ilai fi sahrai daripada pandangan orang-orang yang memandang kepadanya di tanah lapang. Jadi kalau buang air besar di tanah lapang ya di lapangan tegalan ya itu jangan sampai ada orang lihat itu ini dulu ya atau di kampung-kampung sana ya ini kampungnya masih ada begitu ya tegalan ya mentebar tebar aja jangan ya mentebar tebar aja gitu ya <laughs> orang lihatnya gejijil Adoh. Alhamdulillah kalau di sini udah tempat buang air besarnya di rumah, cakep tempatnya. Bahkan saking cakepnya lama banget di kamar mandi, ya. Hampir digedor-gedor kagak keluar juga. Iya. Oh, corek ya. <gantar> Jangan lama-lama di kamar mandi, banyak setannya. wa dan dia bertutup dengan sesuatu jika dia telah mendapati akan dia ya tutup ya dia tutup jika dia mendapati sesuatunya, dia tutup jangan sampai kelihatan orang wala yaksifu tahu, tidak dia membuka auratnya qoblal inti ila maudil julusi sebelum sampai ke tempat duduk Jadi harus tutupnya. Melihat tempat duduk baru buka. Wa Allah <laughs> ya stakmil dan dia enggak menghadap kimlat lagi ee. Wa -e Allah ya dan tidak juga membelakangi kimlat lagi buang air besar itu ya istinja maupun buang air kecil Wa alla yastaqbila syamsa wal qamara dan tidak dia menghadap matahari dan bulan. Nah, kalau matahari dan bulan, kalau mataharinya lagi di sana atau lagi di sana, bulannya pun begitu. Kalau matahari lagi di atas, enggak, kecuali kunjungnya ke atas ngacurnya baru. fi <tik> 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 kecuali apabila ia berada di ya, di bangunan, ya, yeah, di bangunan. Dia berada di bangunan. Maka itu enggak apa-apa meng walaupun menghadap kiblat seperti di rumah kita. Kenapa? Udah tertutup. Udah ada WC, di WC ada WC di situ macam-macam, ya. Yeah. Wal udulu fil abniyati aidan musta'abun. Buang air besar di bangunan juga itu disunahkan. Jadi kita kalau buang air besar itu di di tempat. Jangan di tegalan, jangan di bawah pohon, jangan di lubang. Jangan di tempat terbuka, jangan. Cari mana WC. Walaupun bayar seribu, dua ribu. Gitu. Hati-hati kencing di bawah semak belukar, lagi malam-malam tempatnya serem, tarik ntar. Ya, takut penghuninya marah. Eh, aneh yang ke ente kencing, tarik. Kelojotan, ada yang begitu tuh, ada. Lagi kencing, di sana, ya. Lagi kencing di semak bulukar malam-malam di bawah pohon, abis kencing kelojotan. Kenapa tuh ditarik sama jinnya? Emang kagak boleh begitu. Di bawah pohon, pohonnya lagi sedang berbuah. Apalagi di semak belukar yang ada jin di situ. Ya orang, kalau kita dikencingin marah nggak? Marah. Ya jin juga sama dikencingin marah juga. Makanya enggak boleh kencing di lubang, kencing di bawah pohon. Di tempat air yang tenang, jangan. Ada makhluk di situ yang tinggal. bulu filma irokini dan tidak dia kencing di air yang tenang, jangan. Walatahtas saja ratil musmirati tidak juga dia kencing, ya eh, kencing di bawah pohon yang berbuah. Wala fil hajari tidak juga di batu. wala fil juhri tidak di juhri lubang. Wa dan dia menjauh al mawadhi'a salbata tempat-tempat yang keras. Jadi jangan kita kencing di tempat yang keras. Kenapa? Mendulang dia nanti. Bancret ya. wa ma wa maha barriyahi ihtirazan dan juga dia menjauhkan diri dari tempat bertiup angin karena menjaga daripada bancret dan sampai bancret wa yuqaddimu rijlan yusra dan dia mendahulukan kaki kiri fi pada masuknya jadi kalau masuk WC kaki kiri kebalikan masuk masjid itu ya. Kalau masuk masjid kaki kanan keluar kaki kiri. Masuk WC masuk kaki kiri keluar kaki kanan. Wal yumna fi Dan kanan kaki kanan pada keluarnya daripada bangun daripada bangunan maksudnya wc wala ya bulu iman dan tidak dia kencing dalam keadaan berdiri jadi jangan diri kecuali ada hal-hal yang di, yang ditakutin ya apa takut bancret ada najis nggak apa-apa untuk berobat ya pinggangnya sakit kalau dia berdiri itu mengobati itu nggak apa-apa atau di situ ada najis ya ntar kena najis nggak apa-apa sambil berdiri tapi kalau nggak ada apa-apa kita hendaknya duduk atau bisa diusahakan duduk ya maka oleh karena itu di masjid hendaknya itu kalau bikin tempat untuk buang air kecil fleksibel bisa dia nongkrong, bisa dia diri. Kenapa? Kita nggak tahu kondisi orang. Kan nggak semua orang sehat. Hmm, gitu. Jadi biar dia aja kita kasih keluasan. Hmm. Jadi kita sediain apa di situ? Sediain gayung aja gayung. Ya nanti bisa dia bisa buat duduk, bisa buat buat bisa buat nongkrong, bisa buat diri lihat dia punya keadaan itu ya. Jangan kita paksakan orang yang nggak bisa diri. Duduk aja, nongkrong aja udah begitu. Juga jangan yang berdiri aja, berdiri aja enggak bisa nongkrong. Ini juga nggak baik. Jadi yang baik adalah ya, di situ fleksibel tempatnya. Bisa diri, bisa nongkrong. wala yabulu fil muttasalli dia tidak tidak kencing di tempat ya mencuci jadi jangan kencing di tempat orang mencuci fa innahu maka sesungguhnya nabi alaihi salatu wasallam qala bersabda bersabda ya a matal waswasi minhu ya umumnya waswas -was daripadanya Jadi umumnya waswas. -was. Jadi fa inna amatal waswasi gitu asal hadisnya. Umumnya waswas -was, daripadanya daripada ya tempat nyuci dikencingin. Itu nanti ada waswas. -was. Maksudnya apa? Ada setan. Apalagi tempat udu dikencingin. Astagfirullahaladzim. Ini jangan sampai ini tempat udu dikencingin. Ini jangan sampai ini. Hmm. Tempat nyuci jika kakak boleh, bagaimana tempat udu? Itu namanya apa? Zolim. Wat usi ala ghairihi. Meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Jangan sekali-kali. Bagus malaikatnya baik kalau kagak baik disentil. Uf, waw, celeng Wala <laughs> yastasimu dan tidak dia menyertakan syai' akan satu sesuatu alai ismullah di atasnya ada nama Allah. Atau atau nama rasulnya alaihi salatu Jadi jangan sampai ada bahwa ismullah atau ismun nabi lagi kita di kita di kamar kecil itu maksudnya di tempat buang air besar atau air kecil ya, jangan sampai itu begitu ya. ya. sekarang kan ada banyak baju bacaan-bacaan macam-macam tuh ya jangan sampai itu Kalau ada cincin ada bacaannya apa Allah tu jangan sampai lagi ee eh, eh, di bawah jangan sampai lagi pipis jangan sampai. Kalau di sini jangan so, so tinggal sana. Jangan sampai bawa masuk. Wala yadkhulu baitul ma'i hasira ra'si dan tidak dia masuk ke baitul ma' ke WC dalam keadaan terbuka kepala. Jadi mesti ditutup. Kepalanya mesti ditutup. ya pakai tutup ember nggak apa-apa ya ya pakai tutup ember kan ada ember sekarang kan orang nggak eh, pakai apa nggak pakai kolom ya misalnya ada buat ini ya buat penampungan ember akan nah, ada tutupannya pakai itu aja nggak apa-apa Jadi jangan sampai enggak ditutup kepalanya. Kenapa begitu? Ya, entar khawatir di, ya, ada jin nakal buang kotoran di kepala kita lagi, ya, jadi jaga-jaga itu adabnya kayak begitu. Jangan jin dak cicek, ya. kamu kalau di, merakin cicek enak, nggak, di merakin cicek enak, nggak. Cicak kan suka usil. Suka berak di kepala kita dia jik. Allahu Akbar. Hmm. Jadi tutup kepala kita. Wallahu a'lam bishawab. Hmm.